tadinya 100 tapi nanti kita ya kita harus bentar apa kita kita bongkar semuanya nanti kan untuk kegiatan yang lainnya. Kita kan jadi musaf masih punya isoter di kerja dan di BLK. Oh, okay. Bukan kerja dan di BLK. Oh, okay. Nah, iya, jadi kan tetap. Tapi semuanya masih kosong ya Mas Ali? Kosong, rumah sakit aja kosong, okay. Apalagi di isoter. Kan sekarang yang terkonfirmasi kan tinggal 45 orang. Jadi kan secara secara kasus juga sudah menurun banyak. Kasus kan sudah menurun banyak. Tapi ya kita tidak terus apa itu lengah. Nah kita kan tetap mengedukasi pada masyarakat untuk tetap waspada karena memang ini pandemi masih berjalan, masih terus ada dan kegiatan masyarakat sekarang juga sudah sangat longgar. Nah ini harus cari berat. Pak rencananya ini ya, situasi. Iya lihat ya. Nanti kita kasih list. Ini ngasih berapa bed sih Pak? 500 bed, 500 kasur, 500 bantal, 500 semuanya. Tapi yang di sini 100. Ya, oh, yang lain masih di kita tempatkan bed. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.